video, Anies gunakan syal Persija sebagai sajadah, ini kata netizen. Sebuah foto yang memperlihatkan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan salat maghrib di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, viral di media sosial. Foto tersebut diunggah oleh pengguna akun Facebook Khairuddin Safri pada Minggu, 18 Februari 2018. Di sayup dua gemuruh sorak-sorai, di temaram maghrib stadion, kemenangan itu telah hadir di awal waktu, akhir adalah takdir yang telah tertulis, ikhtiar beradu di perjalanannya. Karena akhir baik tergantung awal, niat. Niat bahagia dunia akhirat, bahagia ik sejatinya ada di hati tertanam dalam memenuhi ruang kehidupan. Tiga anak itu merasai bahagia sejati langitan, tidak kosong, sebelum menyaksikan kebahagiaan warga setelah ikhtiar. Selamat malam, selamat menjemput bahagia di hari esok dengan munajat langitan. Pada foto tersebut terlihat Anies menjadi imam salat maghrib bersama dua anak dan satu keponakannya. Tampak pula Anies salat belaraskan syal berwarna oranye khas Jakmania. Sejak diunggah, foto tersebut dibanjiri pujian oleh warganet. Ihsan Friansyah, subhanallah, gak perlu pencitraan, ini sangat spontan, bukan ik dibikin dua, natural. Oktaria Aski, patut ditiru ini, kadang malah sebagian tim ik kawal beliau wagub malah bela dua inci gak salat karena takut ketinggalan kegiatan ik harus diliput, sering lihat kejadian ini. Padahal pemimpinnya aja tetap menyempatkan salat di sela kegiatannya, izin share om. Yeni Praptiwi, terharu, bangga, Masya Allah, SMG Allah selalu melindungimu pak, ak amin, MHN share ya PK, Fadila Olia, semoga Allah SWT selalu melindungi Pak Anies dan Sandi DLM menjalani amanahnya SBG Gubernur dan Wagub DKI. Wahyu Mardowo, Gubernur Iksoleh. Jadi panutan.